وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسكت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه وعلومنا في الدار آمين. 20 صفات yang wajib maknanya bagi Allah Taala. Nak ngaji maknanya 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Taala. Sebut kata wajib bagi mana wajib pada akal. Dah. Bila sebut kata wajib pada akal, ma yutasawwaru da wujuduhu. Benda yang boleh maknanya digambarkan pada akal akan adanya. Dah. Jadi apa hukum ngaji sifat 20? Sebab ada orang kata mana ngaji sifat 20 tak apa ni tak wajib. Mana-mana orang hok kata ngaji sifat 20 tak wajib jadi kafir. Mana-mana orang hok kata ngaji sifat 20 tak wajib jadi kafir. Wal iyazu billah. Dah. Sebab apa? Sebab dia engkar akan wajib syarak. Dia engkar akan wajib syarak. Dah. Kita ambil di umbi. Dah kenal Allah Taala ni wajib. Dalil dia fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah kamu yakin bahawa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Patu apa jalan? Dah. Apa jalan, apa anak tangga yang boleh maknanya menyampaikan kita kepada kenal Allah? Dah. Jadi jalan untuk menyampaikan kita untuk kenal Allah Taala ialah ngaji sifat 20. Dah kenal Tuhan wajib, semua jalan yang bawa kita kenal Allah jadi wajib kata. Mana kaedah? Al-wasailu laha hukmul maqasid. Tujuan utama kita ke apa? Kenal Allah Taala, ma'rifatullah. Al-wasailu laha, bermula segala wasilah, segala anak tangga, segala perantara, segala jalan laha baginya, bagi segala wasail wasilah tu hukmul maqasid, hukum bagi segala tujuan. Tujuan kita maknanya kenal Allah. Dah. Jadi maknanya ngaji sifat 20 anak tangga untuk siapa kita kepada kenal Allah. Dah kenal Allah Ta'ala wajib, anak tangga untuk kenal Allah Ta'ala wajib kata. Setara orang yang engkar ngaji tajwid jadi kafir. Kata ulama wajahidut tajwid kufrun dali annahu fardun kama salah. Orang yang engkar mana-mana ni ngaji tajwid Quran jadi kafir. Bapa? Kerana maknanya ngaji tajwid Quran adalah fardu seperti mana fardunya semaya. Dah.
Apa makna jahid? Dia engkar, orang kata dia tak ngaji tajwid eh. Eh ni, tak ada wajib-wajib ngaji tajwid. Kapi. Wal iyazu billah. Jangan gorah. Dia bab agama ni jangan gorah. Dak. Kalau kita tak ngaji tajwid, baca Quran tak kena, hak tu berdosa. Apa tu? Ni bukan mananya, bukan setakat mananya apa ni, tak kena baca Quran kita ngaji tajwid. Engkanlah kewajipan mananya ngaji tajwid. Apa nak kata orang hok engkar mana ngaji sifat 20? Sedekah mananya ngaji sifat 20 ni anak tangga untuk kenal Allah. Untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Dah. Sebab itulah kata ulama usuluddin, ngaji mana sifat-sifat Allah Taala ni, dah wajib kita tahu tiga perkara di tiap-tiap sifat. Dah, nak ngaji ni sifat 20. Dan 20 ni akan sifat Tuhan dak banyak mana tidak terhingga sifat mananya sifat-sifat Allah Taala. Tapi 20 sifat ni mananya dak merupakan umbi dak ataupun nunggu untuk bawa kita mana kenal Allah Subhanahu wa Taala. Dak, kita wajib pegai kata mas segala sifat-sifat kesempurnaan yang layak mananya dengan zat Allah Taala, Allah Taala wajib bersifat dengan dia. Kok tu mak kita pegai kemah dari hati. Dak, mengajilah. Belalah orang duk marah gapo pun. Nah buat tu. Kita kena kenal Allah Taala. Dak, awaluddin ma'rifatullah, benda yang paling besar, paling penting dalam agama ni ialah kenal Allah Taala. Bapa nunggu kepada segala ibadah. Imam Ghazali sebut la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah mana ibadah hak kita buat. Dengan mana tak pakar ibadah hak kita buat. Dia tak pakar, Tuhan tak terima ibadah kita. Walaupun kita buat bersungguh. Nah, walaupun kita buat banyak. Walaupun kita buat tu mana dengan susah payah, penat lelah, tapi dia nunggu tak ada tepat nak sakut ibadah kita tak ada mananya. Nah, tak sah ibadah kita. Tuhan tak terima melainkan dengan kita kenal Allah Taala yang disembah terlebih dahulu. Tu dia deh. Tu 20 sifat yang wajib bagi Allah. Dak, kalau demo mari minggu lepas tu pehad dah situ tu kata wajib mana sifat 20. Hak sebelum, tajuk sebelum. Sebelum masuk mananya nak cara sifat 20 ni. Gapo? Wajib atas mukallaf mengetahui aqaidul iman. Situ pun pada dah tu. Dak, pada dah nak reti kata mana wajib mengaji sifat 20. Dak, sebab mana apa? Sebab mananya aqaidul iman. Ya, simpulan-simpulan tambate-tambate iman ni ada berapa nyipu. Ya, ada berapa tambate? Ada 50. Ya, panggil aqidatul khamsin, akidah 50. 50 nyipu. Ya, 50 nyipu tu duduk mana? Duduk di 20 sifat yang wajib bagi Allah. Ya, duduk di mana lagi? 20 sifat mananya yang mustahil ke atas Allah. Satu sifat harus bagi Allah. 41 akidah tu duduk mana? Dak. Maknanya 41 akidah tu terkandung di dalam syahadatut tauhid. Hak kita mengucap tu. Asyhadu alla ilaha illallah. Dalam mana kalimah tau? Dalam kalimah syahadah tauhid tu terkandungnya 41 akidah. Dak, pahamilah lagi. Pahamilah lagi duduk di dalam syahadatul rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana pahamilah lagi? Pak sifat wajib bagi rasul. Pak sifat yang mustahil mananya? Dak, atas rasul dan satu sifat harus bagi rasul. Gabung antara dua kalimah syahadah tu jadilah mana akidah 50 yang wajib kita mengaji dia. Dan bukan setakat wajib ngaji, dua kali wajib. Wajib ngaji, yang keduanya wajib mananya sipo kemah di hati. Jangan we terombok. Kata guru kita, kalau terombok walaupun saat kapi, wal iyazubillah.
Ni bagi akidah. Bagi akidah hak wajib kita ngah, hak kita ngaji. Ngaji maknanya nak kenal Allah Taala, lepas tu nak sipu kemah di hati, jadikan sebagai tambatan, simpulan dan iman. Jangan witrombok. Siapa bila? Siapa mati? Siapa mah? Siapa mati? 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dak, sifat nafsiyah dan juga sifat salbiyah. Maka wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu 20 sifat. Ijmuk ulama. Dak, tak ada khilaf. Dak, kata maknanya semua 20 sifat ni adalah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dak. Jadi maka wajib dia panggil maka tafsili. Yakni maknanya di atas jalan tafsir, kena hura mana satu per satu. Kena jura sosa. Dak. Berkenaan dengan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bila rekah ni. Dah, moga kitab ni bukan kitab cara usul ni. Dah, cuma ulama biasa roliknya apabila dia karya kitab, dia mula dengan usuluddin dulu mula-mula. Kemudian disusuli dengan furu'uddin, lepas dia nyodoh dengan ihsanuddin. Nak ayat kata rukun agama ni ada tiga. Dah, gapo? Mananya usuluddin, mana furu'uddin pekoh. Lepas tu ihsanuddin tasawuf. Dah, wajib ngaji atas jalan fardu ain. Itu dia. Dah, maka wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala 20 sifat. Baik, bila kita mengaji sifat Allah Taala maknanya wajib kita tahu tiga perkara di tiap-tiap sifat. Dah. Sebut kata mana sifat Allah Taala hak wajib maknanya bagi Allah. Dah. Bersifat dengan dia tu hak kita wajib mengaji secara tafsilinya. Dah, adalah 20 sifat. 20 sifat ni kita wajib ngaji dia, maknanya dengan cara tafsili, kena jura sosa. Dah, mula dengan wujud. Wujud Allah Taala maknanya wajib ada. Ada Allah Taala tu ada lagu mana? Tak padai dengan semata-mata bilik maknanya batal karuh saja supa budak-budak duk ngaji fardu ain di sekolah. Kita hak peringkat orang dewasa ni maknanya kena naik peringkat lah sikit. Dah, kalau budak-budak padai dengan dia, dah, kau dah bila ya, dah, wujud kide bako mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi. Nya ingat juga dia munggu mana ngaji. Dah, ingat sifat 20. Suruh mana pok dia bila. Ni, pas kiamat, apa ni tak sudah 20 sifat. Masya Allah, tabarakallah. Tu lebih pok dia. Nah, di bila kita ngaji mana sifat Allah Taala, wajib kita tahu tiga perkara di tiap-tiap sifat. Yang pertama, hak wajib kita tahu, apa dia? Wajibul wujud. Wajibul wujub. Mengaji hak wajib nak pegang kata sungguh. Yang keduanya istihalatul mustahil. Mengaji hak mustahil nak pegang kata dak dan tak dak maknanya. Mengaji buat gapo? Mengaji nak tahu. Ngaji nak tahu? Nak tahu. Tu dia deh. So lagi maknanya dak. Dua. Lepas tu maknanya ketiganya, di setiap sifat Allah Ta'ala tu ada pak wajib syarak. Ada pak wajib syarak. Dia sebut kata wajib syarak kan? Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Barang mana yang dijanjikan nak wi pahala orang buat, nak seksa orang hak tinggal. Itu dia. Sebab tu kata wajib. Ada wajib syarat maknanya deh. Di setiap sifat-sifat Allah Ta'ala tu.
Dah, tak mengaji tak tahu. Dah. Dah. Kena tahu maknanya. Tu, benda yang ketiga. Dah, benda yang ketiga hak kita wajib tahu ialah dah, maknanya mengaji sifat Tuhan wajib kita tahu tiga perkara. Yang pertama tadi apa? Wajibul wujub. Yang keduanya istihalatul mustahil. Yang ketiganya man wajib kita tahu juga di setiap sifat Allah Ta'ala tu ada pak wajib syarat. Tu tiga perkara benda hak kita wajib. Nah, nah, deh. Deh. Malah nak hurah panjang. Kenapa tu? Kita belai-belai lalu ya ni. Deh. Belai-belai lalu. Iaitu maknanya 20 sifat hak wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu gapo? Dak. Iaitu wujud. Dak. Wujud. Tu dia. Maknanya iaitu wujud dengan mana ada. Dak dengan mana ada. Jadi adanya Allah Ta'ala ni bukan dengan makna lawe kepada tiada saja. Deh, kita rolik duk ngaji sama kening kak sebut kata ada lawe. Dak. Dak, sebut kata wujud jangan peheh setakat maknanya wujud ialah ada. Ada Allah Ta'ala lawe kepada maknanya tak ada semata-mata. Kena pergi naik lagi biar lebih umum lagi. Biar masuk ratik. Tak? Maknanya wujud dengan makna sungguh hak lawe kepada tidak. Bapa? Kata ulama usul kerana tiap-tiap benda ada itu mesti sungguh. Kerana tiap-tiap benda ada tu mesti sungguh. Tapi maknanya dah tiap-tiap benda hak sungguh itu tidak. Kalau kita pergi kata dah wujud ada ni dengan makna lawe kepada tak ada saja je. Tak masuk maknanya dah. Tak masuk maknanya wujud ni dengan makna sungguh hak lawe kepada tidak retak. Bawa jadi guna maka sifat nafsiyah. Dah sifat salbiyah dan juga sifat maknawiyah masuk dalam sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya duk situ. Dah. Jadi kita gi pergi kata salbiyah sifat maknawiyah dan ni hak merupakan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak baik tak bilang maknanya tak kira tak masuk dah. Sebut kata wujud dengan makna sungguh hak lawe kepada tak ada retak bawa kita pergi pegang kata sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan sifat maknawiyah ni masuk dalam jumlah sifat yang mustahil bagi Allah. Moga ulama susun dia. Dah. Ulama susun, ulama bila mana satu, dua, tiga tu maknanya. Dah bukan tertib hakiki tu. Dah. Tertib zikri ya. Dah, bapa tu supaya kita ni mudah nak mengaji. Ya, ilmu Allah Taala apa sifat Tuhan tak ada dulu ke dia. Dah, sifat Tuhan ni mana sama sedia kala ya. Tidak kata maknanya mula-mula sifat Allah Ta'ala ada. Lepas pada ada kidal pun ada. Jangan pihak lagu tu. Ulama bila maknanya so-so main ikut tertik tu. Ikut tertik bilangan tu. Tak, tujuan dia supaya kita ni mudah nak mengaji je. Dah. Jadi kalau kita ngaji sifat wujud kata guru kita. Reti dah sifat kidal. Tak, reti dah sifat bakok. Jumpa dengan dua tak ada. Tak ada mana? Tak ada sabit. Tak ada sabit. Tak ada sabit tu makna bagi kita. Nah, ada Allah Ta'ala mesti dia jumpa dengan maknanya neh. Tak ada yang mendahulu adanya. Hak tu makna bagi sifat kita. Dan ada Allah Ta'ala juga tidak akan bertemu dengan Adam haqiqah. Dak tak ada maknanya yang dak yang menyusuli lepas pada ada.
Tu dia. Tu makna apa tu? Tu maknanya makna bagi sifat bah bakok. Makna bagi sifat bah bakok. Tapi wajib mengaji so-so pada bab dia. Tak boleh maknanya dak mentah kita ngaji bab wujud dak. Pakai ngaji so maknanya pakai dak pakai borong habis. Sebab kata ulama dak li anna khataral jahli fi hazal fanni azimun. Kerana bahaya jahil dalam ilmu ni, ilmu usuluddin ni maknanya azimun, besar sangat. Dak jahil tentang adanya Allah maknanya besar, jahil maknanya besarnya dosa kesalahan kita jahil tentang adanya Allah. Dak jahil tentang maknanya bersifat kidanya Allah Taala, besar maknanya kan. Dak jahil berkenaan dengan sifat bakok dan segala sifat-sifat Allah Taala hak lain, amat bahaya dalam ilmu usuluddin ni. Dak besar sangat bahayanya. Setara mana besar bahayanya, silap cara boleh bawa jadi kafir nah. Tu besar. Silap cara boleh bawa jadi kafir. Apa tu? Kita mana yang mengaji ni dan boleh mananya al-khalasu dak minal khuludi finnar, boleh lepas daripada mananya dan duduk kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tu dia deh. Sebab itulah mana-mana kita usul pun tajuk akhir sekali dia akan hura makna gapo? Makna dua kalimah syahadah. Mak ramai mananya orang eh yang tak reti makna dua kalimah syahadah yang diucap. Diucap semua. Sebab itulah di Imam Malik radhiyallahu taala anhu wajib mengucap dua kalimah syahadah ni sekali seumur hidup luar daripada sembahyang. Apabila Imam Malik kata wajib, maka selalu di mazhab kita, di mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kita radhiyallahu taala anhu mengatakan sunat sekali seumur Zuhur pisah, biar kita maknanya mengaji kandungan dah syahadatul tauhid dan juga syahadatu dah syahadatul rasul. Tadi tahu dah di bawah syahadatul tauhid terkandungnya 41 maknanya simpulan imam. Dah di bawah mana syahadatul rasul terkandungnya 9. Dah 9 maknanya simpulan bagi imam. Dah. Dan lagi maknanya di bawah syahadatul tauhid tu dah kalau ni sebuah dengan rukun imam hak ni makna al-imanu billah di bawah syahadatul tauhid. Dari asyhadu alla ilaha illallah tu hanya bahas berkenaan dengan maknanya al-imanu billah. Patut rukun iman hak lima lagi tu dah beriman dengan rasul, dah beriman dengan apa ni, dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan qada-qadar. Lima lagi rukun iman tu terkandung di dalam syahadatul sebut kata mana Allah Taala wajib ada. Dah, jadi wajib ada, diwajib ada Allah Taala tu ada tiga makna. Makna yang pertama makna qiyamihi ta'ala binafsihi. Dah, di antara makna ada Allah Taala adalah makna qiyamihi ta'ala binafsihi. Dah, makna qiyamihi ta'ala binafsihi. Gapo makna qiyamihi ta'ala binafsihi? Dah, ada Allah Ta'ala dengan cara-cara diri dia sendiri. Amo tak ingat hak terjemuh lagu tu tu sama ada dah pak doa ke ataupun maknanya ayah di. Dak maknanya dah yang mengadakan akan zat Allah Taala dan tidak ada maknanya yang mengadakan bagi segala sifat Allah. Tu makna ada Allah Taala dengan makna qiyamihi ta'ala binafsihi, ada Allah dengan cara-cara dia diri dia sendiri. Makna yang kedua bagi wujud ialah makna dah makna kidam.
Kidam. Apa makna ada Allah Ta'ala dengan makna kidam? Ada Allah Ta'ala itu sedia kala. Yang ketiganya, makna ada Allah Ta'ala itu dengan makna bakok. Ada Allah Ta'ala itu selama-lama. Tak ngaji siapa tahap tu, barulah kita ni mananya deh, insyaAllah tak akan dapat mananya dengan taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Tak, ataupun mana kata ulama ada tu hai tak ada mula. Ada tu hai tak ada mula, itulah makna ada Allah Ta'ala sedia kala. Nampak tu? Yang kedua bakok. Ya, yang keduanya, yang ketiganya bakok. Apa makna bakok? Tiada menghubungi akan ada Allah Ta'ala oleh tiada. Hanyalah ada Allah Ta'ala tu selama-lama. Nah, tu makna bakok. Makna bakok. Dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dah, apa makna dia? Menyalahi ia, ia Allah Ta'ala lil hawadisi. Orang ngaji kaedah, adik-adik ada ngaji kaedah, mukhalafah, ngaji sorah, atah wazir, mufa'alah. Mufa'alah bina lil musyarakah. Dah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih, menyalahi Allah Ta'ala bagi segala tuduh. Merupakan makna bagi sifat salbiah di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, itu dia. Mukhalafatuhu ta'alil hawadih. Apabila sebut kata mukhalafah mari atas wazir mufa'alah bagi adik-adik yang ngaji kaedah. Dah. Bina lil musyarakah, maknanya Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Makhluk tak serupa dengan Allah Ta'ala. Yang makan dua. Kata mufa'alah, wazir mufa'alah ni makna dia bina lil musyarakah. Nampak tu? Sini maknanya menyalahi Allah Ta'ala, tak serupa Allah Ta'ala akan segala makhluk dia. Makhluk Allah Ta'ala tak serupa dengan Allah Ta'ala. Kena faham gitu. Ya, makai dua. Ya, Tuhan tak serupa makhluk, makhluk tak serupa dengan Tuhan. Apa makna tak serupa Allah Ta'ala munir? Lepas tu bakuratul amani. Yang ketiganya baru ni, baru maknanya deh. Baru ya, baru panah-panah lagi baru khotel. Faridatul faraid. Tiga buah dah. Kita usuluddin. Hak khotel di Masjid Aisyah. Kita lalu ya ni. Nak perangat-perangat. Belah-belah lalu. Allahu akbar. Dah. Dia kebenarannya ilmu ni, lebih-lebih lagi ilmu ni kena ulang banyak kali. Dah, iza takarrara takarrara wa iza taqarrara tahaqqaqa. Dah. Apabila maknanya sesuatu benda tu berulang banyak kali, takarrara, dia akan jadi kejak. Teguh. Dia teguh molek tahaqqaqa. Jadi hakikat selalu. Dah. Tu dia. Dengan nama makhluk pun panggil juga. Dah. Dengan maknanya dengan nama mungkin pun panggil juga. Tidak gitu kan? Dah. Benda mungkin, benda hadis, benda makhluk, gapo lagi orang panggil? Akwan. Ya lah orang panggil. Dah. Jamak plural kepada kaun. Pas gapo lagi orang panggil? Alam. Ya lah juga orang panggil alam. Guano yang banyak gitu mau nama panggilan tu. Dah. Ada satu kaedah. Dah. Ada satu kaedah. Ada satu kaedah. Tu dia. Jadi kata ulama mana kaedah dianya? Al-ibaratu. Dah. Bihasabil i'tibarat. Dah, apa ni al-ibaratu ay al-mu'abbarat, bermula segala maknanya perkara yang ditakbirkan, yang diibaratkan, yang diungkapkan itu mengikut maknanya banyak mana al-i'tibarat, pengiktibaran. Bapa sini panggil hawadih tak panggil makhluk?
Dak panggil hawadih. Gapo hawadih ni? Plural. Plural kepada hadis. Gapo hadis? Benda baru. Ah, panggil mungkin. Dak. Ah, banyak mananya. Dak. Apa panggil alam? Ah, panggil alam. Gapo alam? Al-alam huwa ma siwallah wa sifatih. Benda hak lain daripada zat Allah, benda hak lain daripada sifat Allah, panggil alam. Apa panggil alam? Iktibar maknanya, kita ambil kira. Adanya alam ni sebagai alamah. Al-alam daripada maknanya, diambil daripada, tak? Diambil daripada maknanya al-alam. Dengan mana alamah? Tani panggil apa? Percaman. Dah, tanda. Tanda apa? Tanda bagi adanya Allah. Ada makhluk, tanda bagi ada Allah Ta'ala. Dia panggil al-alam. Kemudian sifat yang kelimanya, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kita terjemah kerana berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Tak payah gapo dia berdiri dengan sendiri. Ada Allah Ta'ala dengan cara-cara diri dia sendiri. Dah, itu dia makna dia. Balik bahasa. Makna tidak berbilai-bilai. Mananya dah? Apa ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada zat dia. Pada segala sifat dia. Dan juga pada dah segala mananya af'al dia. Perbuatan dia. Maka ini enam sifat. Dah? Wujud. Mula daripada wujud sehinggalah wahdaniyah. Itu ni sifat dia. Pertamanya, dah itu sifat nafsiyah. Mana yang pertama? Sifat wujud tu lah. Dah sifat wujud yang pertamanya daripada ni sifat. Mana ni sifat? Mula daripada wujud sehingga wahdaniyah. Kata dia yang pertamanya itu. Mana yang pertama? Wujud tu lah. Sifat wujud tu. Dah adalah sifat nafsiyah. Gapo sifat nafsiyah? Dah kata Baba Zik, sifat nafsiyah. Sifat maknanya nafsiyah ni dah menunjuk atas zat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menunjuk kepada sesuatu yang lebih atas zat. Tu makna sifat nafsiyah. Dah sebab dinamakan sifat nafsiyah, dah nama lain dia mungkin Abidin tak biasa dengar. Nama ke jumpa dalam kitab lain maknanya sifat gapo dia lah pula ni dah. Sifat, nama lain bagi sifat nafsiyah dia panggil. Dah nafsiyah atau sifat nafsiyah ataupun dia panggil juga sifat zatiyah. Dah yang ni dikehendaki dengan sifat nafsiyah tu ialah sifat subutiyah. Sifat nafsiyah-nafsiyah ni ialah sifat subutiyah, sifat yang sabit yang menunjuk di atas zat Allah Ta'ala dan di atas maknanya kewujudan Allah Ta'ala. Dah tidak lebih di atas zat. Ta'ala binafsih wahdaniyah. Lima sifat hak lepas pada wujud tu dia panggil sifat salbiyah. Gapo sifat salbiyah? Sifat-sifat yang nak menolak dan menafikan ma la yaliku bizatihi al-muqaddasati. Nak sifat-sifat yang nak menolak dan menafikan akan sifat yang tidak layak dengan zat Allah Ta'ala yang maha suci. Mafhum dia, mafhum sifat salbiyah ni ialah ada musyaik, tak ada benda. tak ada benda. Jadi maknanya sifat salbiyah ni masuk dalam dah umurun. Bahasa tak? Bahasa tak ada. Dah, seterusnya nak masuk pula cara sifat ma'ani yang tujuh. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Dah, tak ada ke Malaysia? InsyaAllah ada. Malaysia kita janji dah. Okay? Kita baca maknanya wisyah tiga kali. Minggu lepas dua kali dah. Malam ni kali yang ketiga. Malaysia giliran kitab tazkirah. InsyaAllah ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.